Jajaran Polres Kabupaten Bulungan menggelar serah terima jabatan atau sertijab antara pejabat Kapolres lama Kombes Polisi Agus Nugraha dengan pejabat Kapolres yang baru AKBP Rofiko Yunianto di Mapolresta Bulungan Kamis 26 September 2024. terima jabatan, dua pejabat kepala kepolisian Resort Bulungan istimewa. Sebab dipimpin langsung Kapolda Kalimantan Utara yang baru, Irjen Pol Hari Sutwijanto. Hadir pula sejumlah pejabat tinggi Polda Kalimantan Utara dan Polres Bulungan dalam kegiatan tersebut. Siap, dimulai. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara selaku Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Pejabat baru Kapolres Tabulungan AKBP Rofiko Yunianto sebelumnya menjabat Irbit Itwasda Polda Kalimantan Selatan. Dia adalah alumni Akpol tahun 2002 dan kini jelang persiapan naik pangkat menjadi Komisaris Besar atau Kombespol. Rofiko pernah menduduki sejumlah jabatan tinggi Polri di berbagai wilayah, salah satunya adalah sebagai Kapolres di Tanah Laut Kalimantan Selatan. Sementara itu, Kapolres Bulungan sebelumnya, Kombes Pol Agus Nugraha dipromosikan menduduki jabatan barunya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direskrimun di Polda, Sulawesi Barat. Pasca menjabat sejumlah jabatan penting di Polda Kalimantan Tara, termasuk jabatan terakhirnya sebagai Kapolres Bulungan sebelum serah terima jabatan dilakukan. Upacara sertijab yang diikuti seluruh personel Polres Bulungan ini Tampak hadir Wakapolda Kaltara Brigjen Vol Golkar Pangarso dan sejumlah pejabat utama Polda Kalimantan Utara. Dalam arahannya, Kapolda Kaltara Hari Sud Wijanto menyatakan, setiap jajaran Mapolres Pulungan merupakan bentuk penghargaan pimpinan Polri dalam rangka Tour of Duty dan Tour of Area di berbagai wilayah tanah air. Dalam kesempatan itu, hari berpesan agar pejabat baru dapat mengemban amanah jabatan penuh rasa tanggung jawab. Para personil pejabat Polres Bulungan juga diharapkan memegang teguh penghargaan yang telah diberikan oleh pimpinan Polri selama ini. Kepada Kapolres Baru, Hari Sutwijanto meminta agar terus memberikan motivasi, kreativitas inovasi, serta melanjutkan capaian kinerja yang telah ditorehkan kualitasnya oleh pejabat sebelumnya. Pejabat baru juga dihimbau segera menyelesaikan diri dengan wilayah tugasnya sehingga kemampuan yang dimiliki dapat memberikan warna tersendiri bagi eksistensi jajaran Polda Kalimantan Utara di masa akan datang. Kapolda juga mengingatkan bahwa saat ini Kaltara memasuki tahapan inti Pilkada. Olehnya, Kapolda minta Kapolresta langsung menyesuaikan diri melanjutkan tanggung jawab tugas dalam pengamanan Pilkada tahun 2024 ini. Lebih dalam, jajaran Polda Kalimantan Utara termasuk Polres Bulungan untuk melakukan koordinasi dengan semua stakeholder termasuk dengan senior dan berbagai aparat terkait lainnya. Mengakhiri statementnya, Kapolda Kalimantan Utara menyampaikan terima kasih kepada Kapolres Bulungan atas dedikasi, kinerja dan prestasinya selama bertugas di Polda Kalimantan Utara dan menyampaikan selama bertugas di tempat yang baru. Uh, hari ini kita patut panjatkan puji syukur Alhamdulillah puji Tuhan sudah melaksanakan kegiatan serdijab Kapolres Bulungan dari Pak Kombespol Agus Nugraha kepada Pak Rofiko Junianto AKPB Rofiko Junianto dalam keadaan aman lancar dan baru saja kita laksanakan acara pisah sambut ya saya memberikan penekanan kepada pejabat yang baru bahwa tidak butuh waktu lama Kapolres harus segera menyesuaikan diri kita sudah masuk pada tahapan inti pilkada e, Polres Bulungan juga pengamanan pilkada gubernur wakil gubernur juga bupati dan wakil bupati jadi dua kegiatan yang harus diamankan secara bersama-sama tentu Kapolres tidak Perlu tunggu waktu lama, langsung action. Segera bangun kerjasama dengan security yang ada, dengan unsur pemerintah ini yang ada, dengan senior, dengan junior, dengan mitra kiri kanan, buka belakang, termasuk juga rekan-rekan media. Karena saya menganggap media adalah unsur pokok kita di dalam mendukung uh, pelaksanaan pengamanan di Kalimantan Utara. Dari Mapolesta Kabupaten Bulungan, Kaltara TV M. Sakir melaporkan.